Halo guys, kembali lagi bersama saya Michael Fikri di channel Team for Gamers. Oke, sekian lama kita tidak membuat video tentang perbandingan suatu skill dan akhirnya kita bisa membuatnya lagi karena banyak aktivitas. Udah seminggu kita nggak buat video Mobile Legends. Oke, pada hari ini kita akan membandingkan skillnya saja, nggak apa-apa karena kalau gameplaynya belum bisa karena masih banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan. Jadi ya tersendiri kan seorang pelajar. Kali ini kita akan membandingkan Chang'e dan Kaja, hero yang baru keluar di Advanced Server. Oke, langsung saja kita buat perbandingannya. Pertama adalah hero Kaja. Hero ini bertipe support atau tank. Menurut saya, hero ini sangat OP guys, karena bisa support dan tank. Oh my god. Oke, langsung saja ke skill dari hero Kaja ini ya teman-teman. Nama skin dari hero Kaja ini adalah Nazar King. Oh, bukan dangdut ya. Yang dangdut ya. Oke, langsung saja ke skill pasif Kaja. Eye of the Storm atau skill pasifnya. Kaja mendapatkan 40% movement speed ketika diserang oleh hero lawan. Movement speednya dapat akan berkurang dalam 1 detik dan dapat aktif setiap 5 detik. Skill 1, Ring of Ardor. Kaja mengeluarkan Ring of Electricity yang membesar dengan cepat hingga mencapai batasnya dan kembali pada tubuhnya lagi. Unit yang terkena ring akan menerima 150 atau plus 20% total magic power, magic damage per detik, dan dalam waktu dekat akan terkena efek slow sebesar 30%. Ketika ring mengenai lawan, Kaja menembakkan lightning bolt, memberikan 140 magic damage per detik kepada lawan terdekat. Damage ini akan meningkat seiring waktu. Skill 2, Gale Torch. Kaja melakukan charge ke arah yang telah ditentukan, memberikan 260 atau plus 80% total magic power, magic damage terhadap lawan yang berada dalam jalur. Jika saat melakukan charge Kaja bersentuhan dengan teman satu tim, maka Kaja dapat melakukan charge kembali ke arah unit tersebut dan memberikan shield untuk Kaja dan teman satu tim tersebut. Ultimate, Divine Judgment. Kaja melakukan disable dan menarik hero lawan selama 2 detik, memberikan 360 atau 120 total magic power, magic damage, dan mencuri 15 armor serta 10 magic resistance dari lawan. Armor dan magic resistance yang dicuri akan dikalikan 2. Dari skill-skill di atas, skill yang paling menarik menurut saya adalah skill 2, karena bisa memberikan 260 atau plus 80 total magic power. Oke, mungkin itu dari penjelasan dari skill-skill dari Kaja. Dan kita akan langsung ke hero, sedikit gameplay dari Kaja. Oke, let's go, let's check it out. We'll be right back.
Chang'e. Oke, hero kedua yaitu Chang'e. Chang'e adalah hero yang bertipe mech, dan Chang'e ini kurang bagus menurut saya karena kurang OP. Menurut saya, teman-teman, mungkin menurut teman-teman itu bagus hero-nya, tapi saya saranin mending di hero seperti Hanabi ataupun Martis daripada Chang'e. Tapi jika hero ini berada di tangan yang benar, saya yakin hero ini bisa menjadi hero yang sangat OP. Oke, langsung saja ke skill Chang'e. Skill pasif atau Lakban. Look Lakban. Chang'e mendapatkan sihir dukungan dari kelinci miliknya saat berhasil mengeluarkan skill. Cooldown setiap skill Chang'e akan berkurang selama 0,5 detik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah skill 1 atau Run Rabbit Run. Maaf ya. Chang'e mengeluarkan sekelompok kelinci di arah tertentu. Jika musuh terkena salah satu kelincinya, dia akan menerima 150 atau 50% total magic power. Magical damage dan movement speednya akan berkurang sebesar 75% selama 1,5 detik. Skill kedua atau Biu. Chang'e mengeluarkan 3 bola energi secara beruntun. Setiap bola akan memberikan 125 atau plus 50% total magic power. Magical damage, jika 3 bola mengenai target yang sama, musuh akan terkena efek stun selama 1 detik. Target yang sama hanya bisa terkena stun setiap 6 detik. Pasif, setiap bola energi yang menghisap basic attack musuh tipe ring atau attack sekali dan menambahkan damage skill 10%. Yang keempat adalah skill ultimate atau Bunny Bomb. Chang'e meluncurkan misil kelinci memberikan 240 atau 100% total magic power magical damage ke arah lawan. Setelah mengenai target pertama, misil akan terbagi menjadi 6 dan terus mengejar target. Setiap misil yang kecil tadi akan memberikan 160 atau 100% total magic power atau magic damage. Misil kelinci akan terpecah menjadi 6 dan mengincar unit terdekat jika tidak mengenai target. Dari skill-skill Chang'e ini, yang menurut saya paling OP itu adalah skill ultimate. Dan di skill Kaja juga skill ultimate dan skill duanya. Tapi skill ultimate Kaja lebih kuat daripada skill Chang'e ya teman-teman. Oke, kalian bisa tulis di komentar. Kalian pilih tim Kaja atau tim Chang'e dengan cara tulis hashtag tim Kaja dan hashtag tim Chang'e. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa kasih dulu tahu skill-skillnya. Saya akan memperagakan gameplaynya, mungkin sedikit gameplay Chang'e. Let's go, let's check it out. Ketika saya lagi tidak ada aktivitas ya mungkin, atau dilanjutkan oleh Rivaldi mungkin ya. Oke, mungkin itu saja video pada hari ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe jika kalian suka video ini. Jika kalian tidak suka video ini, silakan klik dislike. Dan jika kalian sudah subscribe, silakan kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa menebas skill analog mereka. Oke, mungkin itu saja. Thanks for watching and sampai jumpa. Stay play game. Sampai jumpa. Stay play game lagi. Aduh. Gak apa-apa.